Kecelakaan lalu lintas berupa tabrakan beruntun yang melibatkan dua truk kontainer terjadi di Jalan Raya Malang-Surabaya di wilayah Purwodadi, Pasuruan, Kamis, 4 April 2024, sore. Akibat kecelakaan ini satu korban dikabarkan meninggal dunia. Kanit Lakas Satlantas Polres Pasuruan, Ibtu Kunaifi menyebut kecelakaan beruntun itu selain melibatkan dua truk kontainer juga ada satu motor yang terlibat. Akibat dorongan, ditabrak oleh truk di belakangnya, truk kontainer yang berjalan di depan terpental hingga melewati pembatas jalan. Akibatnya truk kontainer yang ada di depan melintas ke jalur berlawanan arah dan menabrak pengendara motor yang melaju dari arah Surabaya ke Malang. Sedangkan dua pengemudi truk mengalami luka dan dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.